Kita perlu membudayakan, membina budaya, namanya ialah budaya berfikir secara inovatif di kalangan para pelajar kita. Dan kalau kita boleh buat pada peringkat selagi awal yang mungkin, maka sudah tentu itu akan lebih baik. Program Smart Selangor yang bakal kita jayakan pada tahun 2025 amat memerlukan kepakaran dan tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidang teknologi dan juga inovasi. UiTM menggerakkan staf dan mahasiswanya untuk menyebarluaskan pendedahan berinovasi menggunakan teknologi kepada segenap lapisan komuniti sekolah. Kami percaya bahawa semua orang apabila diberi peluang kepada ilmu dan kebolehan akan memainkan peranan mereka dengan baik dalam perkembangan teknologi yang pesat. Kami mempunyai kekuatan tenaga akademik, mahasiswa yang berkemampuan dan kejituan sistem dalam menggerakkan komuniti dan industri untuk bersatu mencapai aspirasi pendidikan dan menentukan kemajuan negara. Bukanlah satu yang baru sebab saya kata inovasi, innovative thinking, pemikiran yang inovatif bukanlah satu yang baru. Dan dia akan sentiasa berterusan dengan turun naiknya peradaban. Untuk kita terus bersaing dalam global village, dunia yang semakin mengecil dari segi jarak perjalanannya, kita memerlukan kekuatan gaya inovasi yang tinggi supaya kita dapat membangunkan sebuah negara yang aman dan sejahtera.